Baik, selanjutnya agenda selanjutnya adalah pembacaan tuntutan atau requisitor dari jaksa penuntut umum. Kapan, Saudara penuntut umum? Izin Bapak Ketua Majelis, terkait dengan requisitor yang akan dibacakan oleh penasihat hukum, mengingat peristiwa ini terdakwanya ada pelaku petak pokok dan yang bersama-samanya, sehingga kami mohon waktu 2 minggu karena kami akan nanti mendahulukan yang pokok dulu Bapak. Begini, baru. Kita atau tunda ada dulu di hari Rabu, apabila masih membutuhkan waktu lagi baru kita tunda 1 minggu lagi. Oh siap. Begitu Bapak. Ya. Siap Bapak. Jadi siap. Untuk sementara kita tunda di hari Rabu yang akan datang. Siap Bapak, siap. 1 minggu. Begitu ya, Saudara penuntut umum, penasihat hukum. Baik. Saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam. Sidang perkara nomor 798 PITB 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup.